Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Yusri bin Zakaria, pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Universiti Sultan Azlan Shah. Okay, untuk final year project saya kali ini, saya membangunkan satu website yang diberi nama eTutor2U website. Okay, eTutor2U website ini merupakan website yang mengiklankan tutor seluruh Malaysia dan juga bukun tutor lah. Okay. So, as we all know, apabila COVID-19 melanda di Malaysia ni, dia memberikan kesan kepada ramai individu. Okay. Ada yang kehilangan pekerjaan, okay. Kalau untuk pelajar sekolah pula ada yang ketinggalan. So saya ambil inisiatif untuk bangunkan satu website, okay, untuk membantu mereka di luar sana yang kehilangan pekerjaan, yang masih tiada pekerjaan ataupun fresh graduate ataupun yang sudah bekerja tapi ingin menjadi tutor, okay. Jadi saya memberi peluang kepada mereka ini untuk mengiklankan tutor di website eTutor2U ini untuk mendana pendapatan, okay. Dan website ini juga untuk membantu ibu bapa di luar sana untuk mendapatkan tutor yang mempunyai latar pendidikan yang baik untuk membantu anak mereka di dalam pelajaran. Okay, so saya akan proceed untuk pembuatan website saya. Okay. So welcome to eTutor2U website. So ini adalah page utama lah bagi website eTutor2U. So saya akan go through one by one. Okay. So kat sini kalau kita nampak ada tab untuk find tutor lah. Okay. So ini adalah page yang memaparkan senarai tutor. So di sini akan ada filter by kategori, state dan juga area covered. Okay, so kalau kita pilih kategori computer IT sebagai contoh, so kita akan dipaparkan dengan computer IT sajalah. Okay, so kalau kita go to salah seorang tutor, okay, alright, so di sini akan dipaparkan dengan profile bagi seseorang tutor lah. Okay, so kalau kita dapat lihat di bahagian kiri ni, dia memaparkan latar belakang bagi seseorang tutor. Okay, dari segi pendidikan dia, dari segi pekerjaan dia dan juga umur dia lah. Okay. Dan yang lain ni berkaitan dengan butiran bagi tutor. Okay. Dan di sini juga ada dipaparkan dengan promo video yang di-upload sendiri oleh tutor. Okay. So kalau kita pasang di belakang kanan ni, dia kata our page ini hanya untuk viewing only. Maksudnya kalau kita nak booking tutor ni, kita perlulah menggunakan account student ataupun parent. Okay. Ataupun kita just klik pada book now button ni. Kemudian kita login lah. Okay, kalau kita belum ada account, kita just sign up. Okay, so bila kita dah sign up dan kita login, profile page tadi tu akan jadi seperti inilah. Di mana di sebelah kanan akan ada booking table. Okay, so dari sini kita akan start booking. Okay, booking tutor. So kalau kita perasan di atas ni akan ada alert box di mana mengatakan bahawa this website provides booking transaction only. Payment transaction between you and the tutor are not available on this website. Okay, all payment methods are between you and the tutor. Maksudnya kat sini, website ni hanya menyediakan transaction booking saja. So kalau payment, kita perlu proses dengan tutor tu sendirilah. Sama ada kita nak bayar melalui semasa kelas face to face ataupun kalau kita kelas secara online, maybe akan guna online transfer lah. So itu antara kita dengan tutor. Okay. Cuma booking saja disediakan untuk website ni. Right. So apabila kita dah buat tempahan, kita boleh lihat kita punya rekod tempahan pada My Booking tab. Okay. So di sini ada kena dipaparkan dengan booking list lah. Senarai booking yang kita buat pada tutor yang kita tempah. Okay. So daripada booking ini sebagai contoh, okay, kita akan ada fungsi seperti view tutor yang kita tempah ataupun kita boleh change date or time. Okay. Ataupun kita boleh cancel booking. Okay. Kemudian kita boleh message lah. Okay. Right. Message tutor tersebut. So ini adalah untuk fungsi tempahan lah. Okay, booking kalau kita gunakan parents ataupun student account. So kalau untuk tutor account, bagi tutor yang ingin mengiklankan servis mereka, mereka hanya perlu sign up terlebih dahulu. Okay, klik pada tutor advertising account, kemudian login lah. Kalau belum lagi sign up terlebih dahulu. Okay, dengan isi segala butiran yang diminta seperti nama, IC number, email dan juga password. Okay, kemudian login. Okay, so bagi new tutor yang baru saja sign up, kemudian login, tutor tersebut akan dipaparkan dengan satu statement yang mengatakan you have not filled out your advertising details yet. Klik here to start. So ini berkait rapat dengan advertising plan. So kalau kita klik here, so kita akan dipaparkan dengan satu advertising plan lah. Di mana plan ini hanya berharga RM10, iaitu sekali bayaran. Okay. Di mana tutor tersebut dapat update advertising data, dapat upload promo video, create discussion room, share notes dan juga manage booking record. Okay, so kalau tutor tersebut klik pada subscribe now, so ia akan dibawakan kepada page paypal.com lah. Okay,
untuk meneruskan transaksi pembayaran. So hanya perlu login saja dan teruskan pembayaran. So apabila kita berjaya membuat pembayaran, okay, so kita akan dipaparkan dengan satu page advertise form, di mana di page inilah untuk kita masukkan segala data pengiklanan kita lah. Okay. So ada a few input yang sangat-sangat penting yang perlu diisi oleh tutor, seperti highest qualification and name of institution. Okay, kemudian tutoring rate dan juga certificate scroll. So ini adalah input-input yang sangat penting, di mana contohnya kalau certificate scroll ni penting sebab ini boleh jadikan bukti, okay, sekiranya pihak parents dan juga student meminta untuk kita kemukakan certificate scroll, okay, supaya untuk meyakinkan mereka bahawa kita mampu untuk mengajar anak mereka. Okay, so ini adalah contoh profile page bagi seseorang tutor yang telah lengkap isi advertise form tadi tu. Okay, so kalau kita lihat di sini ada beberapa fungsi yang boleh kita guna. Okay, seperti change photo, tukar gambar profile, edit advertising, tukar segala maklumat yang kita masukkan tadi. Okay, kita juga boleh upload notes, share notes. Okay, kemudian kita boleh upload promo video, iswalah. Okay, kalau terima pun boleh, nak edit pun boleh. Okay, edit dari segi description dan juga title dan juga description lah. Okay, so next kita juga ada discussion room, di mana tutor boleh create discussion room dan semua boleh join. Yang mana ada account parent ataupun student tadi tu, boleh juga join. Okay, just like a forum lah, okay, untuk berbincang. Kelas tak langsung di sini tapi dia just kadar macam discussion saja. Okay, tutor account sama saja seperti parent ataupun student account, di mana ada bukti rekod. Okay, tutor boleh lihat student yang menempah. Okay, dari segi tarikh, dari masa pukul berapa sehingga pukul berapa. Okay, so ini adalah contoh lah bukti rekod. So I akan ada update booking status, sama ada nak accept ataupun nak reject. Okay, so ada juga message antara tutor dan juga student tu lah. Okay, so kalau view, tutor tersebut dapat lihat detail bagi parent ataupun student tadi tu. Okay, dari segi nama, umur, nombor telefon. Okay, maybe tutor tu akan directly contact melalui nombor telefon ataupun dia akan gunakan fungsi message yang disediakan di website ni. Okay, so itu saja untuk perkongsian berkenaan dengan website saya. Sekian, terima kasih.